Gitaris adalah pemusik yang memainkan alat musik gitar atau yang profesional sebagai seorang gitar. Seorang gitaris dapat bermain solo atau gitar tunggal, duet maupun bergabung dalam sebuah grup musik atau grup band. Saul Hodgson. Saul Hodgson, yang lebih dikenal dengan Slice, adalah musisi dan pencipta lagu kebangsaan Inggris Amerika. Ia terkenal sebagai gitaris grup musik rock Guns N' Roses yang meraih kesuksesan pada dasawarsa 1980 sampai 1990-an. Selama bergabung dengan Guns N' Roses, Slice membuat proyek sampingan Slice Snakehead. James Marshall Jimi Hendrix. James Marshall Jimi Hendrix adalah musisi, penyanyi, penulis lagu, gitaris, dan tokoh budaya Amerika. Ia sering disebut sebagai salah satu pemain gitaris listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock. Riley B. King. Riley B. King, yang lebih dikenal dengan sebutan B.B. King, adalah seorang penyanyi blues, gitaris, elektrik, penulis lagu, dan produser rekaman Amerika. King mengenalkan gaya tersofistikasi dari permainan solo berbasis pada irama petikan dan suara vibrato yang mempengaruhi beberapa gitaris elektrik blues. James Patrick Pegg. James Patrick Pegg adalah seorang musisi, penulis lagu, dan produser rekaman asal Inggris. Ia meraih ketenaran mancanegara sebagai gitaris dan pendiri grup musik rock Led Zeppelin. Eric Patrick Clapton. Eric Patrick Clapton, atau biasa disebut dengan Slowhead, adalah gitaris sekaligus penyanyi, pencipta lagu, dan komposis asal Inggris yang pernah memenangi Grammy Award sebagai salah seorang musisi paling sukses pada abad ke-20 dan abad ke-21. Namanya diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame sebanyak 3 kali.